Assalamualaikum, mana cah pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya ini. Alhamdulillah bertemu lagi dekat channel aku kali ini. Dan salam sejahtera kepada yang bukan Muslim. Aku ucapkan kepada yang sudi tengok video aku. Okay, so macam apa tengok video aku yang semalam. Aku pasal, artinya pasal buat unboxing lampu zipat aku. So tak nak pasang ni untuk hari ni. Sebabnya aku tunggu barang untuk nak PMP dekat aku punya motor SC aku. Kalau aku post guna GNT, selalunya akan sampai dalam masa sehari atau dua hari dah sampai dah. Cuma masa aku beli Swiss PMP ni, masalah dia aku lupa nak check positif tu guna post laju. Selalu kalau guna post laju memang ambil masa 3 hari ke 4 hari lah. Jarang ambil masa esok sampai ataupun lusa sampai. Yang ni aku ambil masa 3 hari ke nak sampai untuk Swiss PMP ni. Cumanya untuk wire PMP ni aku beli kedai lain. Sebab kedai yang aku beli wire PMP ni dia tak ada stok untuk Swiss. So aku paksa beli Swiss kedai lain, wire PMP ni kat kedai lain. So aku akan tunjuk kampar Swiss yang aku beli ni adalah Swiss original Yamaha Vietnam. Yang mana ada perbezaan Yamaha Vietnam punya Swiss dengan Yamaha Malaysia punya Swiss. So aku akan tunjuk lebih detail macam mana nak kenal pasti Swiss yang original ataupun Swiss ori dengan yang tak ori. So apa boleh beza lah masa apa nak beli nanti. Aku kena tipu dekat Shopee tulis original tapi bila sampai barang tak ori. So aku akan tunjuk kampar, aku boleh nilai sendiri yang mana ori ataupun tak ori. Okay, jom tunjuk dari dekat. Okay, first kali aku akan tunjuk Swiss PMP yang aku dah beli ni dekat kedai ni di MMF Store. Harga dia RM25 tak silap aku, aku pun dah lupa berapa ringgit. Lebih kurang RM5 ke RM30 siap dengan postage. So aku akan buka ni tengok. Dia dah buat setting siap, masa kita nak beli pun dia akan tanya nak pakai lampu apa, lampu LED ataupun lampu standard SC. So dia tak tunjuk lagi cara-cara nak pasang dekat aku sebab dia kata kalau nak pasang baru tanya dia, nanti dia tunjuk lah cara-cara nak pasang melalui WhatsApp. So kau boleh tengok yang ni untuk wire CDI ni, soket CDI. Satu soket, satu ada lagi. Yang ni untuk pasang dekat mana aku pun tak tahu. Dia kata yang ni kalau aku pakai dekat Swiss PMP apa MVX tu semua function lah, semua button tu function. Okay, ni je lah yang dia bagi aku. Okay, so kalau apa nak beli apa Swiss PMP ni, apa boleh contact kedai ni, TMMF Store 013-270-8004. So ni lah kedai dia. Okay, nak jadikan cerita, aku beli Swiss NVX ni. Actually, macam mana nak cakap lah, aku beli kat Shopee. Beli kat Shopee, kedai yang aku beli ni macam nak cakap, dia tak ada orang beli lagi. Memang tak ada orang beli lagi. Aku tak ada tengok review, tak ada tengok rating. So harga dia paling murah aku dapat ni. Sebab aku dah survey-survey kat Shopee, mostly harga untuk sepasang Swiss NVX ni dia jual RM180 ke RM200 lebih untuk 2 biji ni, tak termasuk wire PMP lagi. Tapi aku dapat dekat kedai ni harga RM120 sekali shipping. Ha, sekali shipping RM120 dekat Penang. Kedai dia dekat Penang. Paling murah lah aku jumpa, tapi tak ada apa, tak ada rating. So aku gamble lah beli sebab kalau apa nak tahu Shopee ni yang bagus dia kalau apa beli, kalau benda tu dapat yang tak ori kan, tapi harga ori, apa jangan tekan order receive, jangan tekan button order receive tu. Sebabnya kenapa tekan button order receive tu, apa dah tak boleh nak apa claim barang kopi ni untuk dapatkan duit balik. So tu cara aku. Bila aku dapat, aku check dulu ori ke local ke, kalau ori aku baru tekan order receive tu. So ni aku nak ajak apa cara-cara kalau beli barang kat Shopee, kalau nak elak benda kena tipu lah. So alhamdulillah lah, bila sampai petang tadi aku buka, aku check semua benda ni original. So aku akan buka dulu lah. Yang ni Swiss belah kanan. Dia punya kod. Kotak dia macam ni lah.
tu kat dalam dia. So yang ni memang confirm original lah. Lepas tu dalam dia yang pasti, kalau apa nak teori-teori, dia punya plastik macam ni. Lepas tu dia punya apa, soket jenis ni macam ni. Ok, ni dia punya switch. Dia punya apa, button memang kemah lah. Ni pun lembut yang tekan. Yang ni pun lembut juga. So dalam ni macam ni. Soket original macam ni tau. Merah, putih, hitam. Lepas tu dalam ni macam ni. Ada nombor kod semua dalam tu. Tu boleh tengok eh. So sebab aku baca yang seller lain kat Shopee jual barang tulis ori. Tapi bila sampai aku tengok yang komen, ada yang tak ori tapi bayar harga ori. Kesian kot. So aku nak ajak ampua macam ni lah. Nak check ori tak ori. Lepas tu ada tape putih untuk yang belah kanan lah. So ni original. Satu ni buka tunjuk. Okay, ni ada tulisan Yamaha BJ. Ni dia punya kod dia, dia made in Vietnam. So kat dalam plastik macam ni kak. So original mostly dia punya colour macam ni tau. Dia punya soket. So sebelum nak beli, aku kena tunjuk dulu benda-benda apa yang aku nak pakai ni. So apa boleh tahu lah ori tak ori. Kalau apa bajet kurang, boleh beli yang tak ori tu, tak ada masalah pun. Sebab aku dah halang-halang buat kan, bagi puas hati terus ya. Ha, ni soket dia dalam ni macam ni. Puas hati ya. So beza dia, yang ni NVX tak ada apa tempat tarik cok. So esok aku kena modi, aku letak tempat tarik cok lah dekat soket eh, dekat switch NVX eh. Dia punya kekemasan dia memang puas hati lah, memang lawa apa boleh tengok lah. Kilat dia, lembut dia. Ni soket dia. So aku dah ada semua apa barang komplit untuk kena pakai esok. Aku harap esok aku boleh buat jalan dengan lancar lah. Nak pasang dua switch NVX ni dekat lampu zipat aku. Alright. Okey, sampai sini saja video aku kali ini. Aku tunjukkan apa macam mana nak kenal Swiss NVX original. So, apa boleh tahu lah. Memang kemah lah dia punya apa finishing. Tak ada terlebih, tak ada apa. Okey. Alright, sampai sini saja video aku kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Manacha pagi ni.